Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kenapa Gus Samsudin senang dipenjara dan kenapa beliau tidak mau dibebaskan dengan penangguhan penahanan padahal itu bisa dilakukan? Gus Samsudin mengatakan bahwa beliau ingin tetap berada di dalam. Beliau berucap senang berada di tahanan karena beliau ingin orang-orang yang membencinya bahagia. Karena membuat orang lain bahagia itu adalah pahala, itulah yang ingin Gus Samsudin lakukan. Seperti halnya ketika beliau pernah mengalami majdub, ketika itu pun beliau juga bertingkah seperti orang yang tidak masuk akal dan beliau mengatakan juga bahwa beliau ingin merendah serendah-rendahnya. Sampai orang tidak bisa merendahkan beliau, beliau ingin hina sampai orang tidak bisa menghina beliau. Dan terkhusus beliau ingin para pembencinya tidak selalu kepanasan dan bisa selalu bahagia. Karena memang seorang pembenci itu akan bahagia apabila yang dibenci sengsara. Beda dengan orang beriman yang akan sedih ketika orang lain sengsara dan akan bahagia melihat orang lain bahagia. Tetapi seorang yang memiliki sifat iri dengki itu akan sengsara ketika melihat orang lain bahagia dan bahagia ketika melihat orang lain sengsara. Ini sebenarnya adalah rahasia di balik rahasia yang Gus Samsudin lakukan. Karena beliau menjalankan semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridho Allah. Sehingga banyak hal-hal yang beliau lakukan yang tidak bisa dipahami oleh akal nalar manusia awam. Yang jelas beliau selalu mengajarkan untuk selalu husnudzon, untuk selalu berprasangka baik itu kepada Allah maupun manusia. Dan pesan beliau harus selalu ikhlas dan ridho dengan apapun yang Allah berikan. Karena untuk mendapatkan ridho Allah kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau lakukan. Karena memang banyak hal yang beliau lakukan yang tidak bisa kita cerna akal nalar kita. Beliau selalu mengatakan jangan sampai hati kita berburuk sangka supaya tidak gelap dan sengsara. Terus amalkan solawat supaya hidup selamat. Terus amalkan solawat supaya nyambung dengan pusat dan terus amalkan solawat agar hidup jadi nikmat. Yang terpenting selalu berpegang teguh pada tali Allah, jalankan solat, amalkan solawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta pada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku dimanapun berada, di malam yang sangat berbahagia ini, semoga jenengan dan saya selalu saling mendoakan, selalu saling menyayangi, dan insyaallah selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, malam ini insyaallah kita akan mendatangi salah satu dukun santet yang kemarin itu menjebak kita. Yang kemarin ketika saya datang, saya dijebak di tempat beliau itu. Dan insyaallah malam ini kita akan datang. Dan ini harus kita tuntaskan. Dan semoga nanti beliau bisa disadarkan. Dan mohon doanya untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga ini nanti semuanya dipermudah oleh Allah. Tentunya ini bukan suatu hal yang harus dilakukan dengan cerobohan, tetapi harus dengan hati-hati yang sangat mendalam. Saat ini tidak ada lagi komunikasi yang dialog karena orang ini sangat-sangat licik sekali.
Dan semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah. Dan saya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku semuanya. Kita saat ini sudah sampai dan semoga saat ini bisa disadarkan. Kalau tidak bisa disadarkan bagaimana lagi? Harus dekat sehingga bismillah. Belum berangkat, mari sama-sama kita membaca salawat, memohon kepada Allah dengan wasilah salawat, semoga kita dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa siri sari fi sari al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim badanas batata badanas nurul salman malikul jini wal isyu wa syaitan nikuli nafsin da'ikutin maut, da'ikutin maut, da'ikutin maut. Wah, turun kamu, sini kamu. Turun kamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina. Iya, saya datang lagi. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukannya kepuasan, tapi kebenaran di sini. Assalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim. Allah. Sayyidina Muhammad. Allah. Allah.
Muhammad wallahu wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Allah Bismillah Allah Masyalli Masyalli Barik Allah Syaitan Bismillah Allah Masyalli Allah Syaitan Muhammad Allah Assalamualaikum. Tuan-tuan. Kemarin sampean nyoba mau jebak saya. Sekarang saya enggak mau lagi ngomong sama sampean. Saya enggak akan lagi ngomong sama sampean, ngerti sampean? Kemarin sampean sampean jebak saya, katanya sampean kemarin undang saya karena sampean mau bertobat, ngatanya sampean jebak saya kemarin. Sekarang saya enggak akan lagi ngomong sama sampean, faham sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah salli ala sayyidina. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang kemarin coba untuk menjebak kita dan sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi. Karena yang pertama mengundang kita dan ternyata itu menjebak kita itu. Alhamdulillah.
Semoga semua saudaraku di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Tidak ada yang namanya kegelapan mampu untuk melawan cahaya. Sudah pasti ketika yang gelap menerjang yang bercahaya, maka yang gelap tadi akan hilang dan berganti cahaya. Tidak ada kekuatan ilmu hitam yang kuat, itu sama sekali tidak ada. Selama kita berpegang teguh kepada cahaya Allah, insyaallah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Kepada saudaraku semuanya, jangan pernah lepas dari memegang cahaya Allah, tali Allah. Insyaallah kita nanti pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ingat, jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu sihir, tenung, teluh, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita adalah cahaya yang diberikan Allah. Maka kita insyaallah akan selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.